Namina Gunung Padang, adanya di Desa Karya Mukti, Cianjur, Jawa Barat. Upami hoyong terang, kampung abdi eta teh. Abdi artinya saya dalam bahasa Sunda. Kenalkeun, nami abdi Jayanudin. Kalau pernah dengar hebohnya piramida di Indonesia, nah, Gunung Padang ini sumber ceritanya. Malah ada yang bilang umur piramida yang terkubur di sini bisa lebih tua daripada yang ada di Mesir. Eleh-eleh, kalau benar kejadian ini bisa terkenal ke seluruh dunia kampung saya. Hebat, ey. Cerita-cerita ini yang bikin para ahli penasaran untuk datang ke gunung kami. Kalau hasil penelitian mereka mah, situs di sini mewakili 3 budaya yang beda. Mulai dari sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Dan sebagian itu ada lapisan-lapisan yang arahnya batu-batu yang arahnya ke 250 derajat. Kalau menurut legenda Kolot Baheula teh, Gunung Padang itu dulunya tempat Prabu Siliwangi pernah berusaha membangun istana. Konon, di malam-malam tertentu seperti malam bulan purnama, dari bukit ini kelihatan sinar terang, barengan dengan terdengarnya alunan musik gamelan. Legenda itu tentu ada sebabnya. Batu-batu di sini selain bersejarah juga punya keunikan masing-masing. Sapertos contohna, batu musik. Kalau diketok-ketok bisa berbunyi seperti alat musik gamelan. Ada juga batu kursi, sapertos kursi singgasana raja. Batu ini menghadapnya ke arah Gunung Gede. Titah leluhur teh, Gunung Gede semacam pusat kepercayaan kami. Di masa agama belum masuk dulu. Ada lagi batu-batu lain, sapertos batu tapak mau, sarupa tapak macan di zaman leluhur. Ada oge tapak kujang, senjata tradisional orang Sunda. Atau batu parindangan yang mirip sama tempat tidur, kanggo istirahat para raja. Kanggo abdi, bentuk batu ini semuanya mah punya nilai alias pesan untuk kehidupan. Sok, asal tahu weh. Nenek moyang kami sudah punya budaya menulis di batu. Kami anggap eta pesan yang menyuruh kita menulis atau belajar menuntut ilmu. Pesan-pesan itu yang sampai saat ini jadi pegangan hidup orang kampung di dieu. Dari puncak Gunung Padang, kita bisa lihat hamparan sawah yang terbentang. Dari sawah inilah
nama Cianjur dikenal hampir semua orang. Sawah Cianjur menghasilkan beras pandan wangi, beras paling enak dan wangi, berasal dari Kampung Abdi. Cianjur eta artinya daerah yang mengandung banyak air pisan. Ia yang menjadikan tanah Cianjur subur. Budaya bertani sudah dikenal sejak zaman leluhur kami. Inilah salah satu bagiannya. Dulu, waktu belum ada pestisida, petani menggunakan karinding. Bunyinya dibilang mirip sama suara serangga purba yang namanya kakarindingan. Tikus dan nama sawah langsung pergi begitu mendengar suaranya. Tiap 5 bulan sekali, petani Cianjur memanen beras pandan wangi. Bulir-bulirnya gerde, pohon padinya oge lebih tinggi-tinggi. Setiap ada sawah yang panen, biasanya para tetangga akan datang untuk saling membantu memanen padi. Abdi teh bukannya sombong, tapi di dunia ini pandan wangi cuma ada di 2 tempat, di tanah Siberia dan satu lagi di Cianjur tempat saya punya kampung ini. Beras pandan wangi yang paling bagus adanya cuma di Kecamatan Warung Konang. Tanah di sini punya tingkat kesuburan yang paling tinggi. Di tempat lain, pandan wangi juga bisa tumbuh, tapi tidak sewangi dan seenak beras di sini. Malahan dulu, beras kami pernah dibilang beras para menteri, para pejabat, berasnya orang kaya. Soalnya harganya mahal pisan. Sekarang ini, pandan wangi bisa dihargai sampai Rp15.000 saliterna. Pandan wangi teh paling enak dimasak secara tradisional, pakai tungku dan harus diaron. Diaron itu artinya beras direbus sampai setengah matang. Kalau sudah diaron, baru beras dikukus. Masak cara begini memang lebih lama, tapi hasilnya teh dijamin nikmat pisan. Dari aromanya waktu dimasak sudah tercium aroma seperti kue putu. Menunggu lama rasanya jadi tidak sia-sia. Nah, ini dia pusat kota Cianjur. Dulu, kota ini ramai karena menjadi perlintasan orang Jakarta yang mau ke Bandung. Demikian juga sebaliknya. Kalau sekarang sih, kebanyakan orang pilih jalur lain kalau mau pulang pergi Jakarta-Bandung. Tapi biar begitu,
Cianjur masih tetap rame. Soalnya Cianjur teh udah dari sejak lama jadi kota tujuan wisata dan peristirahatan, terutama daerah yang masuk kawasan puncak, Kecamatan Cipanas, perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Dari sini teh kelihatan hamparan kebun teh yang bikin sejuk mata. Dari sini juga kelihatan puncak gunung gede yang sering jadi tujuan para pencinta alam. Sejarah yuk, sejak tahun 1700-an, menir-menir Belanda tos sering pelesir ka dieu. Ini salah satu buktinya, Istana Cipanas. Dulunya ini rumah peristirahatan milik tuan tanah Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini resmi dijadikan Istana Kepresidenan. Kalau sekarang, jalur puncak Cianjur teh kadang bikin pusing. Macet terus. Apalagi setiap Sabtu Minggu, jalanan penuh sama orang-orang yang mau berlibur ke sini. Tapi ya, buat kami mah itu berkah. Harus disyukuri, itu rezeki dari Tuhan buat kami. Selain tujuan wisata, Kampung Abdi Teh terkenal sebagai penghasil buah-buahan. Di tahun 1950-an, produksi buah-buahan di Cianjur pernah melonjak besar-besaran. Sampai gak tahu lagi mau dikamanakeun tah buah-buahan. Untunglah ada pedagang Cina di masa itu. Mereka mengawetkan buah-buahan, dijadikan manisan. Eta teh berkah deui, manisan Cianjur jadi legenda sampai sekarang. Kedatangan pedagang Cina pada zaman baheula memberi pengaruh oge pada kuliner kami. Para pedagang ini masuk pada zaman penjajahan Belanda dan melayani kebutuhan makan orang Eropa di kampung saya. Bumbu masakan Cina ternyata juga cocok buat lidah pribumi kami. Ini salah satu contohnya, tauco. Sekarang mah sudah jadi khas Cianjur. Orang Cina yang membuatnya pun sudah jadi orang Cianjur. Mereka bagian dari kami. Ini pabrik tauco tertua di Cianjur. Berdiri sejak tahun 1880. Pendirinya bernama Tan Kenyan. Tauco dibuat dari kacang kedele yang sudah difermentasi. Setelah itu, kedele dijemur selama 3 hari. Penjemuran kedele ini masih tergantung pada panas matahari. Kedele yang kering bisa langsung digiling. Setelah itu, baru ditampi untuk membuang kulitnya. Nah, seperti ini biji kedelai giling yang sudah direbus selama 5 jam. Dari sini, kedelai kemudian dikeringkan lagi. Kedelai kering inilah yang menjadi bahan dasar tauco. Untuk membuat tauco, bahan kedelai fermentasi tadi direbus dulu dengan air garam. Hasil rebusan lantas dijemur. Setelah itu, barulah kembali disimpan. Penyimpanan memakan waktu sebulan. Semakin lama disimpan, tauco yang dihasilkan akan semakin bagus. Proses ini teh belum selesai. Sebelum siap dipakai, bahan tauco harus direbus kembali. Dicampur gula sebagai penambah rasa. Hasilnya, jadilah tauco. Panjang pisan lah prosesnya. Padahal tauco ini bentuknya terlihat sederhana ya.
Rasa asin dan gurihnya tauco paling pas buat bumbu masakan rumahan. Wuh, ini yang bikin suasana pagi di Cianjur. Teh ayah bandingan anak. Suara kukuruyuk ayamnya beda, lebih merdu dan selalu bikin rindu. Ini teh kokok ayam pelung, ayam yang aslinya dari Kampung Abdi. Senang makan. Dikasih nama pelung teh ada sebabna. Coba ye dangukeun. Suaranya melengkung pisan. Karena itu disebut pelung. Kalau nggak dimandiin mah nggak ganteng. Ayam pelung badannya terlihat lebih besar dan lebih gagah. Tingginya oge bisa sampai setengah meter. Di Cianjur, komunitas pemelihara ayam pelung ada di Kampung Songgom, Kecamatan Cibeber. Kalau lagi ada kontes, wuh, rame pisan. Yang datang bukan cuma orang Cianjur, dari kota tetangga juga banyak yang ikutan. Dari tempat jauh, ayam pelung dibawa dengan kumba. Kumba teh sebutan buat tas ayam pelung, dibuatnya dari rotan. Tas ini yang membuat si pelung merasa nyaman berada di dalamnya. Kontes ayam pelung eta cuman boleh diikuti sama ayam jantan dewasa. Umurnya teh minimal 8 bulan. Untuk menang kurang. Ayam juara dinilai dari suarana, penampilanna, jeung bobotna. Suara ayam pelung yang bagus, anu berirama, jernih, dan panjang mengalir dari tebal ke tipis. Beratnya juga harus proporsional. Yang ideal itu sekitar 5-6 kg. Sedangkan dari sisi penampilan, pelung dilihat dari warna bulunya. Sama kayak manusia, kalau lagi kontes, ayam juga bisa grogi. Jadi weh, si pelung tidak mau bersuara. Kalau sudah begini, jurus istimewa langsung dikeluarkan. Si pelung dipancing suaranya pakai kelepekan ayam lain dari luar kandang. Ayam buat mancing bisa ayam betina ataupun ayam jantan, tergantung moodnya si pelung. Ayam betina dipakai untuk menggoda si pelung supaya bisa mengeluarkan suara memikatnya. Sedangkan ayam jantan lain digunakan untuk memancing emosi pelung berkokok, menunjukkan kelebihannya. Menurut Kolote, ayam pelung punya sejarah panjang di Cianjur.
Asal mulanya ayam pelung di kampung Abdi itu waktu tahun 1800-an. Katanya ada sepasang petani, mu anak ayam jantan di kebunnya, terus dipelihara sama mereka dan sangat dimanja. Tapi kalau menurut penelitian modern mah cenah, ayam pelung dari gennya saja sudah berbeda jeung ayam lain. Sudah kodratnya ayam asli Cianjur ini yang berukuran besar dan bersuara bagus. Cocoklah jadi maskot kampung Abdi. Untuk menjaga kelestarian dan kemurnian turunannya, maka ayam pelung dibudidayakan. Memeliharanya juga nggak susah-susah amat sih. Yang harus dipastikan, si ayam harus sering terkena sinar matahari pagi dan dimandikan. Sinar matahari bisa membuat metabolisme tubuhnya bagus, serta membantu membentuk kejernihan lengkungan suara ayam pelung. Soal makanan, sama seperti ayam biasa. Hanya saja si pelung butuh porsi yang lebih banyak. Yah, maklum badannya teh juga besar atuh. Yang rada susah itu adalah memilih bibit ayam unggulan. Silsilahnya si induk ayam harus ditelusuri terlebih dahulu. Eleh-eleh, kayak pilih jodoh aja ya meni hese. Tapi memang harus begitu. Soalnya dari induk unggulan akan lahir anak pelung unggulan juga. Badan ayam pelung yang besar bukan berarti ukuran telurnya juga besar. Sama saja kayak ayam-ayam lainnya. Tapi nanti kalau sudah netas dan ayam berumur 2 bulan, baru jelas terlihat pertumbuhan badan ayam pelung yang lebih cepat dibandingkan ayam biasanya. Kalau sudah dewasa nanti, ayam pelung harus dipisah antara jantan dan betina. Ambeh tegelut wae, jeng tedi udag-udag. Udagan teh kejer-kejeran maksudnya. Ya maklum, ayam pelung sifatnya agresif. Hobinya ya saling patok. Makanya kebanggaan orang Cianjur ini butuh ruang gerak yang lebih luas di tempat pemeliharaan. Asal tahu weh ieu mah, ayam pelung yang sehat dan jagoan kontes harganya itu bisa sampai 30 bahkan 50 juta. Weh, hebat pisan kan? Mau ikutan memelihara ayam pelung? Sok ka dieu, main-mainlah ka Cianjur. Orang-orang di kampung pasti enggak akan pelit berbagi ilmu. Itu yang bikin saya bangga sama Cianjur, penduduknya ramah. Makanannya ngena dan alamnya luar biasa indah. Ini warisan yang harus kami jaga, warisan yang membuat negeri kita kaya. Indonesia bagus, euy.